Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan ya. Jadi hari ini tuh aku mau buat makeup tutorial untuk bukber atau untuk sungkai atau untuk iftar. So hari ini aku mau buat makeupnya simple saja, macam pici-pici ke orange-orangean. So if you guys can see, my blusher is orange. My 6.5 hours later. Eyeshadow also orange. My lipstick also orange. Kalau kamu penasaran gimana aku cara buat makeup kayak gini, don't skip and keep on watching. Okay guys, pertama-tama aku akan pakai primer. And this is primer daripada Halika. Ini punya texture macam ini. Okay, ini primer buat muka Tani jadi putih dari tangan. Oh my god. Okay, selepas itu aku akan pakai foundation daripada Holika juga. Okay, mari kita cuba. Aku jadi gaya. Okay guys, sepertinya aku tidak akan pakai ini lagi. Never, ini suka. So seperti biasa aku akan pakai ini juga untuk kalian. Sorry ya. Kebanyakan pula kan ini sebetulnya kalau bubar makeupnya tuh nggak harus berat kan guys, tapi ini macam kulitnya banyak berdes. Yeah, great. Ini ke blender. Okay, setelah itu aku akan pakai eyebrow pencil dari Essence. Okay guys, so we done with eyes. Now aku akan pakai loose powder dari Mons Beauty Wax. Seperti biasa, my favorite. This is my favorite. You guys want to know? Ini fungsi dari loose powder ini adalah untuk mengset muka dari foundationnya enggak tegak, enggak lari-lari. I don't know how to explain this. Oh my god. Gue masih mati kan aku ini ya. Nyebetan tuh waktu dong sendiri sama.
Kenapa putih berabis tuh? Aku juga gak menyangka ini guys ya. Pasal, I have told you, aku first time pakai foundation dari Maldita Adhika ini. Dan gak taunya jadi putih banget. Untuk bagian matanya, aku akan pakai palette dari Essence. This dari Essence. Dan aku akan pakai warna orange yang ini. Karena untuk bookbar aku mau bikin kayak pici-pici gitu. Nggak kelihatan kan? Oke, setelah selesai, aku akan bagi yang ini. So, kalau dikirakan macam highlighter, tapi di tengah-tengahnya saja. Aku akan pakai tangan biar lebih pigmented. Nah, aku akan simpan di tengah-tengah sini saja. Guys. Oke, di sini aku enggak akan pakai eyeliner warna hitam. So, I just wear pencil eyebrow yang tadi untuk jadi pemirisnya supaya enggak nampak pucat gitu. Oke, sekarang aku akan pakai eyelashes dari Essence. Oke, sekarang aku akan pakai blusher dari Holika Holika juga. Ini. See? Rabis-rabis cute kan? Imut banget ini aku suka. Aku bisa pakai. Oh my god, what is that? Macam nada juga kan. Mau nampak apa sih lagi ini terlalu kuat. Oh. Okay, warnanya kok orange nanti. Ini banget. Aku suka berabis. Biring juga. Untuk contournya, aku akan pakai multi pack daripada Halika Halika juga. Ini. Ini pakai yang coklat. Hidung. Aslinya ini nampak sebenarnya, tapi ini lightingnya bagus. Sekarang aku akan pakai tint bomb daripada Holika Holika yang Watch Drop. Dan ini aku ada cerita. Can you move it along? I'm all out of time, Con. Okay, sudah ingat sekarang. Okay, lip balm ini dia jenisnya macam glossy lips. So, like that. Swatch. Ini. Penjualnya bilang ini walaupun warnanya kayak gini, tapi ini ditahan
kangen banget. Kalau diminum pun nggak akan melengket ke cawan. Saya guys, kalau nggak percaya ini, see. Warnanya ke orange nan. Dia juga ada jual yang warna pink. Tapi since I want to make book bird look yang warna pici-pici, so I have to pakai beli yang warna orange. Aduh. Cute rubbish nanti buat to drop. Okay, kalau nggak percaya ini tahan. Ayo. Dan aku akan pakai glossy lips dari NYX. Karena aku nggak suka yang kering-kering. Dan sekarang siap. So that's it, makeup bookbird simple ala aku. Dan maaf banget kalau dia punya lighting yang tadi keterangan daripada ini. So jangan lupa lihat my another makeup tutorial here. Saja daripada aku. Kalau kamu suka videonya, don't forget to like, comment, and subscribe. And jangan lupa juga tekan the bell notification, also share ke seluruh social media yang korang punya, supaya aku rajin upload videonya dan supaya aku makin berkembang channelnya. Thank you for the support. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye. Salam Ramadan.